Menjelang pertembungan final Piala FA 2024-2025 antara JDT dan Selangor FC, saya tidak ketinggalan untuk membawakan anda seorang bekas pemain Johor era 90-an yang pernah memenangi kejuaraan Piala FA pada tahun 1998, iaitu pemain tengah Abang Rizal Sukiman. Abang, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Lama tak jumpa Abang Rizal sebenarnya dan sekarang ini menetap di Johor, eh? Ya, saya. Okey, baik. Ha. Abang Rizal, kita tahu sekarang ini kita bakal saksikan aksi final antara JDT dan Selangor FC, dan saya pun nak tahu juga kenangan Abang Rizal ketika beraksi bersama Johor FA pada era 90-an dan ketika itu pertama kali menang dan masuk final pada tahun 1998. Mungkin Abang boleh ceritakan sikit momen ketika itu, Abang. Momen, eh? Momen kalau nak cerita dari awal lah, daripada start pemilihan stadium pertandingan akhir tu, venue final tu, oleh kerana Johor tak mohon, FM bagi dekat Sabah lah, Sabah mohon. Dan waktu itu beraksi di stadium Likas. Secara automatiknya kita away game lah, advantage dekat pasukan Sabah. Gol Milan tu sebetulnya faktor padang juga. Kita mengimbau jaringan gol Milan tu lah. Dia boleh shoot dengan teknik yang betul lah. Bola tu pergi pun cantik dengan kaki Milan tu, saiz UK 10. Bola pergi tiba dekat depan gol, dia boleh pergi melencung pula. Tu yang Khairul Azman Muhammad tertewas. Betul, saya ingat, saya ingat. Betul, dia pergi cantik. Last minute dia pergi anu. Pada masa tu, bila tahu final aja dekat Sabah, kita orang mental sebab Sabah penjaga gol Khairul Azman Muhammad. Bila nak menang, kita mesti kena skor gol. Bila nak skor gol, kena boloskan Khairul Azman Muhammad. Macam mana nak boloskan? Masa tu dia pun tengah perform kan bagi masa tu. Masa tu dia berapa kali bawa Sabah pergi final? Piala FA. Masa 98 tu kali keempat lah, tak salah saya. Memang fight game lah. Tapi cuma masa tu pasukan Johor pun susah, tim lain nak makan. Salah satu sebab bila kita main home, memang kita kuat. Sebab faktor Padang Lakin tu lah. Padang Lakin memang best lah masa tu. Sebab selepas Piala Dunia Remaja tu, Padang memang cantik. Kita orang pun player, bukan player robust punya player. Kita skill punya player. Masa tu kita enjoy satu game, satu game. Kredit dekat coach lah, Steve Derby. Salah satu coach import yang datang dekat Liga Malaysia, yang antara satu yang terbaik lah, coach Steve Derby. Dia tak put pressure dekat player lah. Dia santai, dia anu. Tapi dia percaya kat player dia. Percaya tanpa syarat. Jadi kita dalam padang pun bagi apa yang kita ada kat dia. Waktu tu dekat Stadium Likas tu, suasana macam mana, Bang? Macam Abang cakap tadi, dikelilingi oleh ramai fans Sabah kalau nak dibandingkan dengan fans Johor, betul? Final malam tu, start whistle pertama je, Sabah dia memang confident dia menang. Sebab line up dia bagus, coach bagus. Ada apa, David Rogasel lah, mendiang. Dengar David Rogasel main dengan EPL punya player. Jadi daripada whistle pertama, dia orang dah datang attack. Datang attack. Kita orang pun bila dapat bola, kita boleh main jugalah sebab padang baik. Nak jadikan kita malam tu kira bernasib baik juga, sebab Omar Salim malam tu hantu dia datang. Hantu dia datang. Sabah datang daripada crossing, shooting. Saya tengok, toleh bola ni masuk ni. Tiba-tiba Omar Salim. Terima kasihlah kat Omar Salim. Sebab hantu dia datang di tempat yang betul, di masa yang betul. Biasalah kita kalau nak dibandingkan era kini dan era sebelum ni, momen sebelum final tu, beberapa hari sebelum final tu, biasanya rutin sebagai seorang pemain tu macam mana, Abang? Masa saya 98 ke? Betul. Saya ambil, singkatkan aje lah, masa malam sebelum final tu, kredit untuk coach lah, Sidik Derby. Dia cakap apa? Dia tahu game ni penting, final, pressure. Dia cakap dengan pemain, korang malam sebelum malam game tau, korang kalau malam ni nak keluar, keluar, aku tak kisah. Janji korang tidur cukup. Apa lagi? Keluar. Tak,
Dia cakap janji itu cukup. Pegawai pula tunggu kat lobi. Bising. Oh, pemain balik lambat lah apalah. Habis kita sebagai pemain. Dalam padang kita kena dengar cakap coach. Luar padang pun kita kena dengar cakap coach. Kan? Coach cakap boleh keluar-keluar. Tak. Karakter seorang coach yang bernama Siudabi ni. Macam mana abang? Secara ringkas yang boleh katakan mengenai coach ni. Sebab kita tahu dia pun seorang coach yang dah lama. Dan sekarang mungkin ada yang masih lagi merindukan coach Siudabi ni. Betul. Dia salah satu coach yang terbaik lah, yang pernah saya jumpa. Lah. Sebab saya cerita kat sini lah. Dia datang Johor. Mula dia tengok saya pun dia nak belasah saya. Training main-main. Dia training serius. Lepas tu dia tengok dia masa tu dia cakap 7:30 ke pukul 8 pagi training. Lepas tu ada yang datang lapan suku datang pergi. Lepas tu dia panggil meeting. Sekarang kau cakap bagi tahu aku kau nak training kau apa? Budak-budak cakap pukul 10 coach. Okey, pukul 10. Kita orang training pukul 10. Dia open lah. Time training bagi. Saya tertarik juga dengan apa yang kita ada kat meja ni. Untuk abang cerita sikit antara apa yang abang pernah simpan. Mungkin dah lama dan ada jersey juga ni. Ni memang saya simpan lah. Sebab ni benda ni sejarah kan. Sampai sekarang. Cuma belum ada rezeki dapat cucu. Kalau ada cucu saya tunjuk ni. Ini yang first 11. Malam bersejarah tu lah. Menakluk bumi Borneo. Mana satu abang masa tu? Ha? Saya di tengah ni. Okay. Nampak? Nampak. Okay. Yang besar tu? Ini... Yang besar ni selepas game lah yang kita celebrate dekat Padang Likas. Moment lah ni. Ini majalah. Ini coach sikit lebih. Masih apa memang rapat dengan coach Steve Nabi? Rapat lah, boleh bergurau apa semua. Selalu kena marah juga? Selalu kena marah juga. Mula-mula je dia datang. Mula tu je lah. Dia marah. Sebab kita buat habit lama kan. Final Piala FA tahun 2024 ni bagi peminat-peminat bola sepak seluruh Malaysia lah wajib tengok pada saya. Sebab dia menemukan dua pasukan terbaik dekat Malaysia waktu ni.